Waalaikumsalam. Kak Fira, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Ezin, Ezin nampak tak apa yang murid-murid prasekolah SKU Keramat buat tadi? Nampak. Mereka sedang menimbang. Tak. Mereka sedang bermain permainan yang mana lebih berat? Betul tu. Pada hari ini kita akan belajar tentang buah-buahan yang mana lebih berat atau ringan. Tapi sebelum tu mari kita saksikan cerita rakan-rakan kita. Jom. Ya, dah memanglah daun kering memang keras. Sebab itu dia senang pecah. Tapi daun yang masih hidup seperti yang atas pokok tu masih lembut. Lembut dan berat. Dia berat tu. Kenapa boleh jadi begitu? Daun yang hidup dan segar kan masih ada air dekat dalam dia. Betul tu. Air daun kering mana ada cecair dekat dalam. Sebab itulah dia jadi ringan. Patutlah kita selalu nampak angin terbangkan daun-daun kering. Rupanya daun itu ringan. Kalau awak ni macam daun ringan kan, dah kena terbang angin ni. Rami. Ini buah apa? Itu papaya. Buah betik. Pandai. Apa? Saya mau tanya awak. Ya. Awak suka makan buah apa? Semua buah saya suka. Yang paling awak suka? Durianlah. Kenapa awak tanya? Tak ada apa. Saya memang suka tanya. Bapa awak ada taman durian ke? Tak ada. Tapi dia ada ladang durian. Wah, bagusnya. Di mana ladang ayah awak? Ada di tepi jalan, di pasar raya. Awak ni apa teruklah. Amai. Ravi. Kenapa awak ketawa-ketawa ni? Tak ada dah. Ini apa sudah kenakan saya. Kenapa Amai? Rupanya awak ni Ravi dah terkena Tapi tak apa. Petang esok kan awak nak ikut tak pergi kebun ayah saya? Nak. Ayah saya ajak awak berdua. Boleh. Minta izin tau dengan mak dengan ayah awak. Boleh. Petang esok saya datang besok. Rumah awak tau. Baik. Saya balik dulu. Baiklah. Esok boleh pergi kebun dulu. Yalah, betul. Mari kita balik. Mari. Bawa. Ravi, Abai. Awak semalam kan dah makan buah-buahan kat kebun ayah saya kan? Saya nak bagi pada awak soalan. Ada hadiah? Mestilah ada.
Oh, apa soalannya? Macam ni, antara 1 kilogram anggur dengan 1 kilogram duku, mana yang lebih berat? Biar saya jawab, mestilah duku. Betul? Mesti duku. Betul-betul, mesti duku punya. Kenapa? Sebab kulit duku tebal, bijinya juga berat. Sebab anggur dia memang ringan dan duku memang berat. Semua jawapan awak salah. Habis apa jawapannya? 1 kilogram anggur dengan 1 kilogram duku sama beratnya. Sama ke? Betul. Betul lah. Saya balik dulu. Yalah, betul lah. Baiklah, sebelum kita mulakan permainan yang mana lebih berat, Kak Fira dan Ezri akan perkenalkan jenis-jenis buah yang ada. Ini buah oren, warnanya jingga dan ia berat. Ini pisang, warnanya kuning dan ia berat. Ini buah apple. Ia mempunyai dua warna iaitu merah dan hijau. Ianya berat. Ini strawberry. Ia berwarna merah dan ia ringan. Ini pula anggur. Ia berwarna merah dan ia ringan. Ini alat penimbang. Sekarang kita timbang dua jenis buah dan lihat mana lebih berat. Kalau tadi kita dah puas bermain, sekarang kita ulang kaji pula. Antara buah apple dan oren, yang manakah lebih berat? Betul, buah oren. Pandai adik-adik. Kalau dua biji oren dikeluarkan pula, yang mana lebih berat? Bijaknya adik-adik, buah apple lebih berat. Apa kata kita tambah dua biji apple dan sebiji oren? Kedua-duanya sama berat. Sekarang, kita ambil sebiji apple dan tiga biji oren. Yang mana lebih berat? Pandai pun. Macam mana adik-adik? Lepas ni, adik-adik bolehlah main dengan kawan-kawan di rumah ataupun di sekolah. Tapi adik-adik jangan membazir. Buah-buah tu masih boleh dimakan. Adik-adik perlu cuci tangan dan cuci buah tersebut. Bye!